Kalau sedang punya masalah, maka hal pertama yang dilakukan bukan mengeluh. Mohon petunjuk kepada Allah. Doa. Kalau sedang punya masalah, antum ada masalah, di kampus anak ada masalah, sekolah ada masalah, di kantor ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Awas, ini adabnya, minta. Karena mustahil Allah turunkan persoalan kecuali ada solusi di dalamnya. Inna ma'al usri. Setiap kami turunkan suatu kesulitan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup, kami turunkan solusi yang termudah untuk mengatasinya. Hingga ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kalau ada orang larut dalam kesulitan, bukan karena masalahnya, karena orangnya tidak ingin pernah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya kembalikan. Jadi hal yang paling utama, kalau sedang diuji dengan masalah, minta petunjuk. Mohon pada Allah, minimal akan ada ketenangan dalam jiwa. Jangan mengeluh, karena itu cuma menambah masalah dalam persoalan kehidupan kita.